sendiri. Buat kamu penggemar produk Xiaomi, sepertinya nggak boleh ketinggalan untuk mengetahui update harga terbarunya. Apalagi Xiaomi juga terkenal sebagai brand yang berani menjual produknya dengan harga rendah dan sudah mengusung spesifikasi tinggi. Lalu, seri Xiaomi apa saja sih yang sedang turun harga edisi Lebaran tahun 2020 ini? Penasaran? Tapi, sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Xiaomi Redmi 7A dibanderol dengan harga sejutaan. Tentu saja Xiaomi Redmi 7A menjadi salah satu seri yang banyak dilirik. Apalagi selain harga murahnya yang memang dihadirkan di segmen low end, Xiaomi Redmi 7A sudah mengusung spesifikasi yang bisa diandalkan. Menariknya, Xiaomi Redmi 7A juga sudah memiliki fitur yang ramah terhadap orang tua dengan kemampuan memperbesar teks. Tak hanya itu saja, layar pada smartphone ini juga cukup lega dengan ukuran 5,45 inci dan berpanel IPS LCD. Xiaomi Redmi 8A Pro. Smartphone yang dihadirkan pada April 2020 ini menjadi salah satu hasil upgrade dari Redmi 8 series. Tentu saja, untuk Xiaomi Redmi 8A Pro sudah memiliki peningkatan spesifikasi yang jauh lebih unggul dari seri terdahulunya. Apalagi buat kamu yang memiliki budget mepet, sepertinya Xiaomi Redmi 8A Pro bisa menjadi pilihan yang tepat. Bahkan dengan harga terjangkaunya ini, kamu sudah bisa mendapatkan smartphone berbaterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dan didukung fitur pengisian daya cepat 18 watt. Xiaomi Redmi 8. Bisa dikatakan ini adalah raja smartphone Xiaomi di segmen low-end yang cukup spesial. Dengan harga di angka sejutaan, kamu sudah bisa mendapatkan smartphone yang memiliki fitur ketahanan terhadap cipratan air dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Tentu saja, fitur ini menjadi keunggulan tersendiri. Gak hanya itu saja, meski dibanderol dengan harga murah, Xiaomi Redmi 8 juga sudah tertanam baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Kemudian, smartphone ini juga bisa diandalkan untuk menjalankan beragam multimedia termasuk bermain game dengan lancar. Redmi Note 8. Ini nih salah satu pilihan smartphone di segmen mid-range dari Xiaomi yang cukup menggiurkan. Rilis pada bulan Agustus 2019, Xiaomi Redmi Note 8 hadir dengan banyak fitur-fitur unggulan. Apalagi buat kamu yang demen berfoto, smartphone ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Desain Xiaomi Redmi Note 8 juga mampu memikat dengan berbagai macam varian warna menarik. Selain itu, smartphone ini juga sudah dibekali dengan dapur pacu mumpuni Snapdragon 665 berpadu RAM 4GB dan tertanam memori internal sebesar 64GB. Xiaomi Redmi
Xiaomi Note 7. Untuk kamu yang suka berfoto, sepertinya nggak ada salahnya buat melirik Xiaomi Redmi Note 7. Smartphone yang dirilis pada awal tahun 2019 ini menjadi salah satu seri Xiaomi pertama yang mengusung kamera dengan resolusi 48MP. Kemudian, nggak hanya unggul dalam hal berfoto saja. Layar luas berukuran 6,3 inci berpanel IPS LCD yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5 juga akan memanjakanmu untuk menikmati beragam multimedia dengan nyaman. Selain itu, Xiaomi Redmi Note 7 juga sudah dibekali baterai besar berkapasitas 4000 mAh lengkap berfitur fast charging 18 watt. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Selain Xiaomi Redmi Note 7, vendor smartphone asal Tiongkok ini juga merilis seri terbarunya pada Agustus 2019 yang bisa diandalkan pada sektor kamera. Apalagi Xiaomi Redmi Note 8 juga sudah dipersenjatai dengan dapur pacu MediaTek Helio G90T berpadu RAM 6GB yang didukung teknologi liquid cooling chamber. Tentu saja, Xiaomi Redmi Note 8 Pro sudah bisa diandalkan untuk bermain game sekelas PUBG dengan lancar. Kemudian, smartphone ini juga sudah mengusung layar lega dengan ukuran 6,53 inci berpanel IPS LCD. Xiaomi Mi Note 10. Jika kamu melirik budget lebih untuk melirik seri smartphone Xiaomi di kelas menengah ke atas, Xiaomi Mi Note 10 bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Dibanderol dengan harga 5 jutaan, Xiaomi Mi Note 10 menjadi salah satu seri smartphone berlayar lengkung termurah dengan banyak fitur unggulan. Apalagi, smartphone ini juga sudah tertanam 5 lensa kamera utama dengan masing-masing beresolusi 108MP, plus 12MP, plus 8MP, plus 20MP, plus 2MP. Tentu saja, hasil foto dari smartphone ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Gak hanya itu saja, Xiaomi Mi Note 10 juga mengusung chipset kelas atas yang tangguh untuk melibas game-game bergrafis tinggi. Itulah sederet seri smartphone Xiaomi yang sedang turun harga edisi Lebaran 2020. Apalagi selain menawarkan harga murah, seri-seri Xiaomi ini juga sudah mengusung spesifikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan smartphone-mu termasuk bermain game. Sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.